Saya jangan berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim musalla al-Imbi yang dihormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Rupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di radhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari karena Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Hadis, ya, melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu ya ada 4 ya pahala ataupun ganjaran yang pahalanya akan terus mengalir ya sekalipun orangnya itu sudah meninggal dunia. Ya, ini siapa saja mereka itu? Dalam sebuah hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an Abi Umamah, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Ya, arba'atun ada. Sudah. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Man mata murabitan fi sabilillah wa man 'allama 'ilman ujriya lahu 'amaluhu ma 'amila bihi wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujida wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu. Rawahu At-Tabrani. Ya. Kata Nabi ada 4 ya, arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 macam orang ya yang pahalanya itu akan terus mengalir ya sesudah mereka apa? Meninggal dunia atau setelah mereka mati. Ya.
Nah, siapakah empat orang itu yang pahalanya akan terus Allah berikan ketika orang itu sudah meninggal dunia? Ya. Yang pertama Nabi katakan man mata murabitan fi sabilillah. Ya. Yang pertama adalah orang yang meninggal atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, di sini ya, orang yang berjuang di jalan Allah ya, bukan saja saat mereka itu mengangkat senjata, bukan. Ya, bukan saja saat mereka berperang, bukan. Ya, akan tetapi ya, segala macam kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah ya, yang dia niatkan untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka apabila dia meninggal dunia, dia itu akan apa? Mengalir pahalanya. Ya, sebagai contoh ibu-ibu nih ya, yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu. Ya, nah ini termasuk ke dalam kategori berjuang di jalan Allah. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man kharaja, ya, barang siapa yang keluar, ya, li talabil ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Ya, maka orang tersebut kata Nabi dikategorikan termasuk sedang berjuang di jalan Allah. Ya, itu. Ada lagi ya, seorang suami yang mencari nafkah ya, untuk menghidupkan keluarga anak istrinya ya. Artinya cari nafkahnya yang halal tuh ya, bukan cari nafkah korupsi, bukan atau membohongin orang, bukan. Ya, cari nafkah entah itu dia dagang ya, entah itu dia jadi ojek online, apapunlah profesi yang dia kerjain ya. Nah, suami yang keluar dari rumah dalam rangka untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya, kata Nabi pun termasuk fahuwa fi sabilillah. Ya, dia itu termasuk sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada lagi yang paling gede pahalanya tuh. Ya, jihad kita yang paling besar di jalan Allah apa? Jihad melawan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang haram. Ya, karena kan Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, jihad yang paling gede ya adalah jihadun nafsi. Ya, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita berjuang melawan nafsu-nafsu amarah ya, nafsu-nafsu yang akan menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan ya. Di situ kan terjadi perperangan antara nafsul lawwamah, antara nafsul mutmainnah dengan nafsu al-ammarah ya. Nah, kalau kita mampu ya untuk mengalahkan nafsul ammarah, apalagi bisa mengalahkan nafsul ya lawwamah juga, itu berarti kita sudah mampu berjuang di jalan Allah dalam rangka kita mengalahkan musuh-musuh yang akan menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan. Ya. Jadi, kalau diartikan orang berjuang di jalan Allah di sini bukan saja orang yang angkat senjata, bukan. Ya, orang yang berjuang dalam rangka untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, ya, orang yang berjuang dalam rangka untuk menegakkan keadilan, itu pun mereka juga termasuk apa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka itu ya, setelah dia meninggal nanti, kebaikan yang dia kerjakan itu akan terus mengalir pahalanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi? Wa man 'allama 'ilman. Ya. Yang kedua adalah ya, orang yang mengajarkan ilmu. Ya, itu orang yang mengajarkan apa? Ilmu, ya, itu. Nah, ujriyalahu 'amaluhu ma 'amila bihi. Ya.
Orang yang mengajarkan ilmu itu dialirkan kepadanya pahala ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Ya, jadi orang yang mengajarin kita ilmu nih, contohnya ada guru-guru, guru-guru lekar, ya, guru-guru ngaji ngajarin alif-alif dan alif beneran itu kan, ya. Itu kalau dia ajarin kemudian tuh dia tahu dan diajarin kepada orang lain, tuh guru ngaji kayak gitu tuh yang bakal terus ngalir pahalanya itu. Ya, makanya kita jangan suka merendahkan profesi seorang guru. Ya, apapun profesinya, kalau dia guru mau ajarin alif beneran, alif-alifan itu diguru juga. Ya, justru orang hebat bisa menjadi hebat karena siapa? Karena guru yang ngajarin A, B, C itu kan dia enggak mungkin bisa bakal menjadi orang profesor, bakal menjadi terkenal, ya, kalau enggak bisa atau enggak kenal huruf kan gitu. Ya, itu pahalanya terus mengalir tuh. Ya, orang-orang yang mengajarin ilmu. Ya, bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ya, kalau ada orang yang bisa mengajarkan saya satu ilmu saja, saya akan bersedia gendong untuk guru Mekah Madinah bolak-balik. Saking mulianya, saking mau hormatnya kepada siapa? Kepada guru. Ya, gitu. Kenapa? Karena guru itu pun ya termasuk ke dalam kategori orang tua. Ya. Karena kan Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya, abuka salasatun. Ya. Nih, yang disebut memang laki-laki, tapi perempuan juga ikut. Yang perempuan jangan ngiri ya. Artinya bapak itu ada tiga. Karena kalau ibu ada tiga kesinggung kan, nanti boleh-boleh kami gitu. Ya kan? Makanya dibilang ya abuka salasatun. Ya. Bapak kamu itu orang tua kamu ada tiga, ya, ya. Yang pertama siapa? Abu kalladhi waladatka, ya. Orang tua yang apa? Yang melahirkan kamu, ya. Yang pertama. Yang kedua, abu kalladhi yuzawwijuka ibnatah, ya. Orang tua yang kau dikawinkan oleh anaknya. Berarti apa? Mertua, ya. Nah yang ketiga, abu kalladhi yu'allimuka, ya, orang tua yang apa ya? Yang ngajarin kamu itu, ya. Nah di antara yang tiga ini secara kedudukan, ya, di mata Allah yang paling tinggi yang mana? Yang ngajarin ilmu, ya. Tapi secara kedudukan nasab paling tinggi jelas orang tua, ya, gitu. Makanya tiga orang ini nggak ada istilah bekas. Ya, enggak ada orang bilang itu dulu bekas orang tua gue itu dulu, jangan. Enggak ada orang bilang itu dulu bekas guru gue itu, jangan. Enggak ada orang bilang itu dulu bekas mertua gue itu, enggak ada. Ya, jadi kalau mertua enggak ada bekasnya, guru juga enggak ada bekasnya. Ya, jadi kalau ibu-ibu, mohon maaf, naudzubillah terjadi perceraian, itu mertua kita selamanya dia jadi mahram kita. Ya, tidak ada istilah kata bekas mertua. Ya, nggak batal itu selamanya, tapi nggak boleh kawin kan mahram. Ya, nggak batal yang boleh kawin. Nah iya makanya kan, ya, kecuali kalau belum diapa-apain anaknya boleh. Iya, ya, belum dicolek-colek pun diapain, tapi bukannya masih orsinil. Ya, tapi kalau udah turun mesin apalagi jangan. Ya, boleh itu. Ya. Ya, kalau udah ditaruh mesinin jangan, kalau ganti oli aja udah nggak boleh lagi turun mesin kan gitu, ya jadi kenapa? Karena memang mertua tidak ada bekasnya, ya meskipun suatu saat kita ketemu mertua kita ketemu salaman cium tangan nggak apa-apa, ya karena tidak ada bekas mertua, tidak ada bekas guru, tidak ada itu, ya. Nah sahabat pernah di, ya, Rasul pernah ditanya, ya Rasul di antara tiga yang paling mulia yang mana? Man 'allamaka 'ilman. Yang paling mulia adalah orang yang ngajarin kamu ilmu, ya. Tuh. Nah sekarang orang tua, bu, ya, orang tua kita, kira-kira ngajarin kita ilmu apa enggak? Ya, ada. Justru orang tua kita lebih dulu, pertama kali. Makanya kan Nabi bilang al ummu madrasatul ula, ya. Ibu itu, nyak itu, mami itu, ya. Apa sih kan mami gitu, ya, mama ya gitu ya. Apa madrasatul ula, ya, merupakan apa, pendidik pertama, ya.
Nah, orang tua jelas tingginya mengalahkan yang lainnya. Kenapa? Dia juga udah melahirin, dia juga udah ngajarin ilmu. Tuh, ya kan? Kayaknya mami, ya, mama, nya, ya, ibu, ya, itu apa? Itu sangat mulia. Bahkan kemuliaan yang dimiliki oleh kedua orang tua, ya. Perintah untuk berbuat baiknya itu setelah kita bertakwa kepada Allah, perintah keduanya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa lanjutannya? Wa bil walidaini ihsana. Ya, wa'budullaha dan beribadahlah atau sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a dan jangan sekali-kali engkau menyekutukannya. Ya, setelah perintah ibadah kepada Allah, Allah lanjutin wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ya, baik dalam tutur kata, ya, baik dalam memberikan sesuatu. Nih, Bu. Kita jangan salah artiin, Bu. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan dalam bentuk ucapan doang. Ya. Sesuatu yang kita kasih juga kasih yang baik-baik. Ya, beliin baju-baju yang bagusan, yang mahal, ya. Beliin buahan-buahan yang didemen, jangan buah-buah apel, apel malah asem. Ya, beliin apel Australia atau apel Amerika. Hah? Ya, uang. Ya, kalau di Dian Jengkol, bawain jengkol, gak apa-apa. Ya. Ini berbuat baik kadang bukan dalam bentuk ucapan doang. Karena kalau ucapan bisa dibuat-buat kan gitu. Ya. Bisa dia ngomong baik-baik depan orang tua. Tapi untuk perbuatannya ini, bukti kalau dia sayang sama orang tua, kasih yang baik-baik. Ya. Lebaran, kasih duit yang banyakan dikit. Tuh. Ya, biarinlah kita enggak terlalu bagus, yang penting orang tua senang kan gitu. Ya, orang tua dulu diutamain. Ya, ini kan kita kadang maaf terbalik. Ya, kita mah cakep-cakep tapi orang tua kita apa? Sembarangan, ya. Udaranya nyak datue, abek datue mau apa sih mesti mau lebaran aja. Ya, justru dia yang doain kita biar kita bisa lebaran gitu. Ya. Kan anak-anak sekarang begitu tuh. Ya, terlalu gampangin siapa? Orang tua ini, ya, betul ya, nggak aja mau jalan kemana di rumah juga, ya, kayak kos koblong, ya, kayak sarung, beli kipas satu kipas di rumah dah, ya, kayak nyaman dulu, ya, tuh, jadi yang mengajarkan ilmu yang kedua tuh, yang pahalanya akan terus apa ya, mengalir, ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa man tasaddaqa bisadaqatin, ya, orang yang bersedekah, ya. Nah, pahalanya ya jadi lahu ma wujidat. Ya, pahalanya itu akan terus apa? Mengalir kepadanya selagi sedekahnya itu masih ada. Artinya sedekah jariah, Bu. Ya, ini mohon maaf. Ini yang sekarang banyak terjadi ya dalam bentuk sedekah jariah, entah itu berupa wakaf, ya. Ataupun namanya kadang ini ada sedikit kekeliruan atau kesalahan di pengelola. Ya. Kenapa? Karena banyak kasus sekarang banyak orang yang berwakaf. Jadi kasus ya dia pernah mewakafkan sesuatu tanah contohnya dengan niat orang tuanya ngawakafin ini wakafin tanah ini untuk dibangun pesantren Al-Qur'an contohnya. Ya, atau dibangun tempat orang belajar Al-Qur'an, ya. Tapi enggak pernah dibangun-bangun. Ya, justru dibuat yang lain, dijadiin lahan parkir, dijadiin buat dibangun tempat apa itu ruang gedung serbaguna. Tuh. Nah, ini salah jadinya. Ya, padahal orang itu yang berwakaf niatnya apa? Agar ya tanah yang diwakafkan itu terus ngalir pahalanya selama apa? Selama ya digunain untuk yang baik-baik, yang baik-baik. Nah, sekarang kalau contohnya buat tempat parkir orang bayar enggak parkir? Iya, bayar. Ya, dijadiin ruang serbaguna, dibangun ruang serbaguna, orang nyewa enggak? Nyewa. Nyewa. Ya. Nah, itu pahalanya mana? Enggak ada. Enggak ada. Nah, itu yang kadang kala di zaman sekarang ini banyak kasus-kasus yang diangkat oleh orang-orang ahli waris wakaf dikarenakan orang yang mengelolanya ini tidak amanah.
ya, makanya kita bu, ya, kalau dikasih amanah seperti apa itu hati-hati, ya, karena kan contohnya banyak bu, ya, dulu bapaknya seorang kiai besar contohnya, atau ibunya seorang ustazah besar. Ya kalau orang ulama besar atau ustazah besar biasanya kan banyak orang pada ngewakafin itu kan, masih tanah masih ini tuh kan, ya. Nah ketika tuh orang tuanya meninggal, ya, ini banyak juga kasus ahli waris yang ngakuin kalau itu tanah orang tuanya. Ahli waris, ya, bakal ahli waris. Jangan, ya. Makanya harus ada apa? Catatan hitam di atas putih. Ya, mana yang merupakan peninggalan harta warisan, mana yang merupakan tanah wakaf atau tanah umat. Ya, ini jangan dicampur aduk. Ya, kalau yang namanya warisan itu, apa yang namanya wakaf itu, nggak boleh dikuasai oleh seseorang. Ya, nggak boleh dimilikin. Ya, boleh hanya sekedar diolah untuk mendapatkan hasil, yang hasilnya itu pula untuk kesejahteraan apa anak-anak atau orang-orang yang membutuhkan. Tuh, ya. Kenapa yang terjadi sekarang bu kasusnya itu? Ya, kalau kita lihat itu banyak orang pada ngadu. Ustaz gimana dikatnya? Dulu kan orang saya itu wakafin buat ini, tapi nggak dibangun-bangun, malah dibuat ini. Nah, itu salah tuh. Ya, jadi ini saya nggak salah, cuma yang menerimanya ini menyalahgunakan apa yang diamanahkan. Agak, nah itu makanya. Makanya jadi nggak ngalir. Kesian kan? Iya. Ya, karena yang kesian yang meninggal itu, karena kan dia baru bakal menikmatin pahala saat dia di alam kubur kan begitu. Ya, itu. Ya, itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa rajulun taraka waladan salihan fahuwa yad'u lahu. Ya, yang keempat adalah seseorang yang meninggalkan anak yang saleh. Ya, yang dia selalu ngapain? Ngedoain. Itu yang keempat itu. Ya, empat orang inilah yang akan selalu mendapatkan kayak ganjaran pahala. Ya, meskipun dia sudah meninggal dunia. Nah, di sini bu berkaitan dengan anak soleh. Ya, bukan anaknya Pak Soleh bukan ya, tapi anak soleh. Ya, ya. Ini kata atau kalimat waladan. Ada sebagian ulama mengatakan walad di sini bukan saja anak yang dilahirkan dari satu darah. Ya, ada yang mengatakan ulama walad di sini adalah murid-murid juga, orang yang pernah belajar sama dia. Ya, kenapa? Ini cocok. Tadi kan hadis ini sudah saya bacakan. Ya, orang tua kan ada tiga, ya kan? Nah, di sini apabila ada seorang guru yang dia punya murid banyak, ya, itu kalau dia meninggal, tuh anak muridnya orang-orang soleh dia doain tuh pasti terus mengalir itu. Ya. Makanya kan bu, ya saya sering katakan ibu-ibu kalau ngaji sama saya tidak menjadikan ibu-ibu dekat kepada Allah, mendingan jangan ngaji. Ya, kalau ibu-ibu jadi dekat sama Allah lantaran ngaji sama saya itu saya bersyukur. Tapi lantaran ibu-ibu ngaji sama saya jadi pecah belah, mendingan jangan. Berarti saya menjadi penyebab terjadinya pemecah belahan. Ya, pengajian-pengajian ataupun majelis-majelis ilmu itu tujuannya untuk apa? Menyatukan, bukan untuk apa? Memecah belah. Ya, mengelompok-kelompokkan. Ini pengajian orang kaya, ini pengajian orang setengah kaya, ini pengajian orang kaya begini. Jangan. Ya, ini orang Pancoran Solo, ini orang jangan. Ya, yang ada adalah kita apa? Merangkul semua kalangan, baik orang kaya, setengah kaya ataupun orang miskin, semua kita ajak. Ya, itu apa? Kalau kita berhasil, berarti itu mereka menjadi orang-orang soleh yang kita didik, dan itu akan terus mengalir kepada kita selaku guru yang pernah mengajarkan kepada mereka. Tuh, ya. Jadi profesi guru itu, bu, ya, bukan profesi yang apa ya, sembarangan. Ya, bukan profesi yang dapat istilahnya itu ganjaran duniawi saja, tapi ukhrawinya juga ada. Ya, bahkan dia udah meninggal aja itu terus-menerus mengalir. Ya, itu. Ya, itu akan terus apa? Mengalir
asalkan orang-orang yang diajarkan itu apa menjadi orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang solehah. Memang untuk membuat atau mengkader anak soleh dan solehah bukan suatu hal yang gampang, bu. Ya, kenapa? Karena itu harus kita mulai dari diri kita dulu, ya, dari pribadi kita dulu. Ya kan, ya nggak mungkin bu, ibu pengen ngajarin orang bikin bakwan, ya, ibu-ibu ditanya, ibu bisa bikin bakwan nggak? Nggak bisa lah, lu mau ngajarin orang bikin bakwan, lu nggak bisa bikin bakwan gimana? Kan gitu, ya, ngajarin orang bikin sayur asam, ibu pernah nyari asam nggak? Enggak, lu mau ngajarin gimana? Coba-coba aja, nah itu salah, ya. Yang benar adalah ketika kita akan mengajarkan kepada orang lain, kitanya dulu harus apa? Harus bisa melakukan kebaikan itu, ya, harus menjadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh, ya, memberi contoh suatu hal yang gampang, tapi menjadi contoh itu sulit, bu. Ya, kalau beri contoh ngasih tahu doang, bu ibu habis zuhur itu di musola Ayubi ada pengajian, lu ngaji ya, ya, nah ibu kemana? Ya, mau gampang bu, nyuruh aja dulu dah. Ya, nah, itu sama kita berarti apa itu? Itu memberi contoh, ya. Yang ada dan bagus adalah menjadi contoh, ya. Kita udah ngaji di sini, ya kan? Ibu-ibu ngaji, yuk. Ibu ngaji nggak? Ya, saya alhamdulillah selama ini saya nggak pernah datang kecuali kalau saya lagi malas gitu aja, ya. Nah itu nggak apa-apa. Ya, artinya dia sudah datang, ya. Itu dia berani menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Memberi contoh gampang, tapi menjadi contoh itu sulit, ya. Karena memberi contoh itu sebagai maf'ul, tapi kalau menjadi contoh itu sebagai fa'il, ya. Tidak. Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Abi Umamah, ya. Baik. Hadis yang berikutnya, An Aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun min kanzil jannati. Ya, Nabi bersabda ada 4 perkara yang merupakan tabungan surga. Bu, ibu punya tabungan enggak? Punya. Punya. Isinya banyak enggak? Iya dah, ya, buat bikin kontrakan kan gitu, ya, kontrakan buat umroh, apalagi bisa buat haji, ya, ya tuh. Ini bu, ya, nggak apa-apa dah, kita nggak punya tabungan di dunia contohnya. Tapi di sini ada 4 perkara yang merupakan tabungan surga, ya. Apa itu yang merupakan tabungan surga? Yang pertama, ikhfa'us shadaqah, merahasiakan saat bersedekah. Ya, jadi kita waktu sedekah bu, ya, diam-diam. Tapi zaman sekarang serba salah juga bu. Ya, kalau kita diam-diam orang pada apa ya? Pada nggak ikut-ikut. Nah, jadi mereka nggak ikut. Kalau ya. Kita ya. Itu semua tergantung kepada niatnya dah. Ya, tapi kita jangan minta juga tentang kita nyumbang, contohnya 50 juta. Ya, kita bilang ntar namanya lu tulis ya dari gue tuh. Ya. Pahalanya buat anak-anak bilangin jangan ada yang kurang, ya, nama gue lengkap nih, ini gitu, ya, itu yang nggak boleh tuh, ya. Tapi kalau hanya sekedar menyebutkan dalam rangka untuk merangsang orang lain, itu boleh, ya. Sekarang gimana sih bu, mendingan dia apa mendingan nggak ngasih? Ya, mendingan dia bu, ya, daripada, ya. Orang alasan antar lu ria, lu mentang-mentang ngasih 50 juta, ria banget. Nah, lu ngasih gak? Nah, gitu. Ya, mendingan ngasih, bu. Ya, kan yang namanya ria atau tidak, yang tahu itu Allah, bukan orang. Ya, Allah yang tahu. Kita jangan terlalu gampang memponis. Sama suami ria banget ya, mentang-mentang nyumbang 50 juta, sebutin namanya. Dada hajam mas suami binti Anwar Rahib, tanggal sekian. Ya, rumahnya di RT sekian, RW sekian, katanya. Ya, lengkap itu. Bukan dia tujuannya apa? Untuk merangsang, memancing orang, bu. Ya. Nah, kalau orang ya terpancing dan mau ikut sedekah lantaran kita disebut, kita jadi kebagian pahalanya. Tuh, ya. Memang yang dalam arti ikhfa'us shadaqah, merahasiakan sedekah itu artinya apa? Ya jangan terlalu diumbar-umbar, ya. Udah disebutin enggak? Apanya tuh?
dulu tuh musala Ayub itu kalau gue gak kasih sumbangan dulu gak bakal jadi tuh. Karena gue nyumbang aja tuh kan. Nungkit-nungkit jadinya. Ya. Udah biarin aja Allah yang tahu. Ya. Kalau ada orang nanya dulu musala Ayub itu bisa berdiri karena siapa ya? Yang ditanya padahal dia gak tahu ada hamba Allah yang baik kali. Nah gitu aja. Ya. Yang kita langsung, oh tuh gue itu dulu. Ya. Gue ngasih itu, gue nyumbang ini, gue nyumbang itu tuh. Ya. Nah itu jangan, itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita untuk merangsang orang lain agar bisa ikut kebaikan kepada kita, nah itu dibolehkan saja ya. Memang kan ya Nabi katakan itu ada 7 kelompok orang juga yang bakal mendapatkan naungan ya pada hari kiamat, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 ini ada di antaranya apa ya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin ya fa akhfaha hatta la ya'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu ya. Di antara orang yang bakal dapetin naungan hari kiamat nanti kata Nabi, orang yang mengeluarkan sedekah ya, sampai-sampai tangan kanannya itu enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya, enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tuh ya. Maksudnya dia pengen benar-benar apa ya, benar-benar itu ikhlas lillahi ta'ala ya. Kalau perlu jangan sampai ada orang tahu, tapi kan orang bakal tahu ya. Nah lantas kalau orang tahu jadi riya, enggak juga ya. Ada satu kiai itu ya, kiai emang dia kiainya orang kaya nih ya. Jadi kalau dia ceramah itu tuh dia bukan di amplopin, justru dia ngamplopin ya. Ditanya nih, masjid ini nih ada berapa anak yatimnya nih, ada 200 katanya. Ya, berapa kalau dapat santunan 200? Itu. Jadi berapa itu 200 kali berapa ya? 200. Ya. Lu bilang apa tuh? Mau amplopin gua berapa gua habis ceramah nih? Ya, kalau ada amplop buat gue, kasih buat anak yatim tambahin. Ya. Biarinlah lu bilang gue riak daripada lu enggak ngasih katanya. Nah. Ya. Benar begitu. Ya. Jadi dia keluarin. Kalau kayak gitu udah enak kata tuh, dakwahnya juga aman tuh. Ya, istilahnya kata tuh ya, memang dari segi dunia dia punya, akhirat insya Allah dapat dah. Ya, kita. Banyak dah tuh. Ya, gitu. Cipratan. Iya. Kemudian yang kedua, Bu, yang menjadikan tabungan untuk surga itu waqit manul musibah. Ya. Menyembunyikan suatu musibah, Bu. Ini kalau kita kebalikan, Bu. Kita kalau lagi dapat musibah, kita apa ya? Kita ceritain ke semua orang. Ya, dari ujung gang sampai ke akhir gang. Ya. Sakit gitu. Diam aja, ngadu aja sama Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong musibah itu seakan-akan berarti kita ngeluh. Ya, ngeluh. Nah, kalau ngeluh berarti apa? Enggak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Ya, itu. Nah, kalau kita nerima, ya, ya contohnya kita dikasih sakit, Bu. Misalnya kita umumin di masjid, ya. Ibu-ibu, saya lagi sakit nih, tolong nanti diumumin, ya, enggak ngaji dulu ya. Ya. Nanti kalau mau nengokin silakan, saya tunggu di rumah. Kita bacain Fatihah gimana? Nah, kalau kita bacain Fatihah enggak apa-apa. Niatnya. Ya, tak tolong titip dong sama Ibu Bori nanti habis ngaji bacaan Fatihah buat ibu saya nanti lagi sakit. Enggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita ngeluh, ya ibu-ibu saya lagi sakit, tolong lu ya, kaki saya pada ini pukul semua, kepala pusing, badan gatal-gatal semua, mata agak lamus katanya. Sebutin semua jangan. Ya. Nah, itu Bu, ya berarti ngeluh terhadap keputusan Allah. Ya. Tuh, jangan, udah kita rahasiain aja ya. Ada musibah di keluarga, musibah apa lakinya, apa itu? Kawin lagi. Ceritain semuanya. Ya, semua kayaknya. Kok nanti kalau cari laki yang benar, kok ya. Pokoknya cari laki jangan kayak laki gue dah, lu rusuh, lu buat sengsara lu katanya. Ya bakalan dibuain. Nah, itu. Ya. Pak benar tuh orang katanya. Ya. Perempuan bersyukur dari mana? Nah itu. Ya. Emang yang namanya perempuan, emang perempuan dimanapun enggak ada yang mau dimadu kan? Enggak ada. Enggak ada, tapi dikasih madu mau. Ya, tapi untuk dimadu enggak mau.
ya. Saya berani mengatakan kalau ada perempuan rela di madu bohong. Saya berani mengatakan. Kenapa? Karena saya mengambil pelajaran istri Rasulullah aja, Sayyidah Aisyah. Secara naluri perempuan dia juga cemburu. Ya kan? Cemburu, Bu. Ya. Cemburu itu istri ummahatul mukminat. Ibunya daripada ibu-ibu. Kan gitu. Ya. Itu normal. Justru kalau ada perempuan atau bini enggak punya rasa cemburu melakinya, nah itu yang bahaya itu. Ya, itu berarti dalam apa namanya? Dalam Islam itu dikatakan dayus. Ya, dayus itu orang yang enggak punya rasa cemburu dikit sama siapa aja. Bok, tadi lakinya saya lihat lagi gantengan tangan sama yang perempuan, biarin aja itu urusan dia dah. Yang nyari duit, nah ini bahaya. Panas, gue makan. Yang penting gue dikasih makan, di atas gue dapat bulanan gitu aja. Di luar dan mau ngapain urusan dia dengan Tuhan, nah boleh tuh. Ya, tetap kita harus apa? Ya, tanya. Ya, kenapa bang? Tadi ada yang ngadu, abang gini. Apa sih yang belum puasin abang dari ayah? Kalau memang kurang, apaan kasih tahu dong. Sayur kurang garam, teh kurang manis, kurang tue, kopi kurang pas, kasih tahu, nanti akan perbaikin. Ya, dandanan kurang cakep di apaan? Di bibir, di pipi. Di alis. Di alis. Itu perempuan istri yang jujur kayak gitu tuh. Ya. Ya, bibiran kurang menor. Ya kan? Apa namanya itu alis kurang dibengkokin. Saya bengkokin dikit. Sulam. Ya. Biar laki itu apa? Dia malu sendiri. Kan gitu. Ya kan? Ya laki malu sendiri. Jangan gitu dong, Mbak. Abang sekarang kalau abang ayah gituin gimana? Nah, gitu. Ya, abang enggak rela kan kalau saya apa? Ya, main di luar. Ya enggak gitu. Jangan mentang-mentang abang boleh kawin dua lantas semua abang bermain dong. Abang jangan egois dong. Ya. Gitu ya. Ya. Kan egois gitu. Ya, itu. Ya enggak apa-apa, Bu. Itu laki kalau digituin udah. Ini enggak bakal mana-mana dah tuh. Oh, jadi ikat jadi dia. Ya. Ya, enggak akan merasa kurang. Itu dia besoknya juga bangun malam dia enggak bukan tahajud dimikir itu. Bini gue ngomong kayak tadi siapa ngajarin nih kan ya. Ya. Jadi mikirin. Bininya kok pakai. Ya. Wah, ini Selasa Bukhari kerjaannya kayak gitu. Ya. Itu. Emang begitu, Bu. Laki-laki sebenarnya pengen keterus terangan. Ya, apa yang kurang tanya. Karena laki-laki malu. Ya, malu akhirnya rasa malunya apanya itu untuk menutupi segala kekurangan ya dicari di luar kan gitu ya. Nah itu memang itulah ya, apa-apa yang menjadi sesuatu ganjalan memang ada aja. Tidak ada, Bu, sebuah rumah tangga itu yang selamanya apa mulus ya. Justru bukanlah sebuah rumah tangga yang harmonis yang kalau di dalam rumah tangga itu tidak pernah ada percecokan ya. Ada percecokan itu justru ada apa? Ada ketahuan sebenarnya apa yang kurang, apa yang mesti ditutupin, kan gitu. Ya, sama, Bu. Pernah saya katakan kita justru bersyukur kalau hidup ini kita punya musuh. Ya, kenapa? Karena kita kalau punya musuh kita akan tahu berarti kita ada yang kurang. Jadi introspeksi gitu. Oh, berarti ini salah gue, kurang gue ini kali ya. Ya, kalau selamanya polos gitu aja nanti dia akan sombong jadinya. Ya, gitu. Baik. Ya. Nah, itulah ya yang ketiga, ya, yang menjadikan apa? Tabungan surga, ya. Kemudian ya, yang ketiga wasilatur rahimi. Nah, wasilatur rahimi. Apa silaturrahim? Orang yang selalu menyambung silaturrahim. Ya, jadi jangan pernah kita, Bu, memutuskan hubungan silaturahim lantaran urusan dunia. Ini sekarang banyak terjadi, Bu. Ya, beda partai, beda ormas, abang adik berantem. Iya kan? Apalagi itu kemarin tuh, waktu apa itu? Pemilihan presiden. Ya, itu saudaranya satu pilih Prabowo atau pilih Jokowi ini berantem. Udah gue gak akuin lo, adek gue lo. Ya, gue akuin ada.
banyak apaan urusannya presiden, dia jadi presiden juga kita enggak bakal jadi apa-apa. Iya kan? Kalau kita jadi kemana, jadi wali kota, kagak. Ya. Jangan, Bu. Gara-gara apa itu lain ormas, ya, apalagi nauzubillah gara-gara lain guru. Jadi pecah. Ya, terus si anak adik gua nakal tuh kalau ngaji mana mulu katanya. Susah gua kasih tahu deh gua akuin adik sekarang katanya. Nah, katanya. Tuh, itu berarti apa? Memutus silaturahim. Ya. Kita Bu yang namanya urusan dunia jangan dibawa-bawa dengan urusan yang akhirat. Ya, kenapa? Nanti bisa pasti kalah yang akhirat. Ya, apalagi politik zaman sekarang enggak bisa kita tebak, Bu. Ya. Karena yang namanya politik itu Bu, 1 tambah 1 bukan 2. 11. Ya, bisa 10, bisa 11, bisa 100 bisa. Ya. Kita enggak tahu. Udah kita jalan kita aja dah. Ya, artinya jaga diri kita, keluarga kita itu aja deh. Ya, kalau kita untuk terjun hal-hal yang terlalu jauh enggak usah dah. Ya, tapi kita ngerti politik, bukan kita masa bodoh. Ya, ada orang masa bodoh kan. Ya, masalah-masalah lagi aktual ini ah, masa bodoh. Emang gue pikirin yang penting gue bisa makan, salah juga. Ya, tapi kita harus apa itu? Ya, harus jeli juga tahu politik, tapi bukan berarti kita harus terjun langsung untuk apa itu? Berkorban yang akhirnya nanti menjadi korban. Jangan. Kita berkorban boleh, tapi jangan menjadi korban. Berkorban silakan, tapi jangan menjadi korban. Ya, itu. Kenapa? Karena kita juga kan punya masa depan buat anak-anak kita, punya masa depan buat keturunan-keturunan kita, itu yang perlu kita jaga. Ya, itu. Jadi jangan sampai silaturahim itu putus. Bahkan Bu, ya, orang yang memutuskan silaturahim itu jangankan masuk surga, ya, bau surga aja Allah enggak bakal kasih. Ya, tuh bau surga Bu, ya nggak bakal Allah kasih. Coba sekarang orang kalau kena penyakit, ya kena corona, ciri-cirinya apa coba? Di antaranya ada kan nggak bisa mencium bau Bu, ya kan enak nggak kita nggak bisa ngerasain bau? Ada orang pada tekep hidung bau tai kucing, ada ya kagak? Nah itu tadi satu. Ya, baru corona doang. Ya. Nah, orang pada tekep hidung. Oh, apaan? Kucing apaan? Oh, biasa aja. Ya, itu. Orang pada cium bau wangi. Ya, Masya Allah tuh orang pelaki perempuan bau wanginya. Udah 100 meter masih ada aja. Wangi kok bau apaan? Ini bau comberan malah. Nah. Terpilus lagi berarti itu. Ya. Apalagi kita nggak dikasih bau surga, Bu. Ya, bau surga itu tidak akan, ya, atau akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak memutus silaturahim. Tapi orang yang memutus silaturahim, Allah tidak bakal kasih bau surga. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang menjadi tabungan surga adalah wa qawlu la ilaha illallah wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Yang keempat adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula tidak ada daya, wala quwwata tidak ada kekuatan illa billah, kecuali hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Khatib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib, ya. Nah, empat ini yang menjadi tabungan kita untuk bisa menabung surga. Ya, yang mana yang bisa kita kerjain? Salah satunya boleh. Apalagi bisa empat-empatnya, ini lebih cakep lagi. Bisa kita merahasiakan sedekah, bisa kita menyembunyikan musibah, bisa kita menyambung silaturahim, dan bisa kita selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Boleh kita tambahin boleh enggak? Al-Aliyyil Azim boleh. Ya, ini. Semakin banyak semakin banyak tabungannya. Heeh. Ya, sama Bu, kita kalau tabung di bank sering kita masukin duit ke bank semakin nambah tabung kita. Makin banyak. Ya. Itu. Berarti kita jangan apa ya? Pernah putus. Ini termasuk anjuran untuk kita selalu berzikir kepada Allah, artinya membasahi lidah kita dengan apa? Zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dua hadis ini saya kira cukup untuk kita jadikan sebagai motivasi kita ini ya. Yang pertama hadis ada 4, yang kedua juga ada 4. Mudah-mudahan menjadi dorongan kita untuk kita selalu berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk apa? Menabung akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan para mau bertanya.